ayyata ta'ati a'yanil awqaf kaila yamna'aka anha wujudu tasih. Qayyata gawe aturan sapa Allah, gawe tali sapa Allah, gawe aturan, gawe qayyidu gawe aturan. Qayyata gawe aturan sapa Allah Ta'ala atau ati ing kira-kira ta'at. Oleh gawe aturan di a'yanil awqati kelawan waktu-waktu tertentu. Misalnya sholat duhur ya wayahe ngono iku, sholat asar ya wayahe ngono iku, haji kudu mulai wulan-wulan tertentu. Kaila yamna supaya orang ngalang-alangi gak ngisiro anha sanging to'at. Kaila yamna supaya orang ngalang-alangi gak ngisiro anha sanging to'at. Apa wujud tasfifi wujudnya ngendi-ngendi. Tasfif sama kata saufa munamuning kok-ngkok itu jenis apa? Tasfif. Kaya dan gawe aturan sapa Allah Ta'ala atau ati yang bira-bira to'at di ayanil al-qadi kelawan waktu-waktu sing ditentokno. Kaila yamna supaya orang nyegah gak ngisiro anha sanging to'at. Apa wujud taswisi anane ngendi-ngendi, anane menunda-nunda. Wawasa alan ngonggar sopa Allah Ta'ala alika ingatasi siro al-wakta ing waktu. Wawasa alan ngonggar sopa Allah Ta'ala alika ingatasi siro al-wakta ing waktu. Ketap kau supaya tetap laka gede siro. Ketap kau supaya tetap laka gede siro. Apa hissotul ikhtiar, apa bagian ikhtiar. Bagian waktu ikhtiar atau bagian waktu sing sakar PDW. Waktu nama, cara mereka mana nama? Ikhtiar karpe dhewe, khisotul ikhtiar yupo waktu sing longgar to sak karpe dhewe. Dados ngaten intine, dadi Allah Ta'ala misalnya gawe wektu dhuwur yo mulai lingsire srengenge nganti dilusek mislalu. Mengke wektu asar nggih ngoten niku wektu maghrib. Kene apa dikei wektu ben wong ketika dipanggil Allah iku ana batas akhir. Jadi misalnya Allah manggil gue sholat dhuwur dengan berakhire dhuwur misalnya setengah telu kan ada batas akhir. Nah, ana batas akhir kira ngendo-ngendo, mergo gelem ra gelem setengah telu berakhir. Tapi Allah ngekei waktu wajib, misalnya dhuwur kan antara 2 jam setengah. Nah, 2 jam setengah itu supaya Anda jatuhkan pada waktu sing kowe seneng tenan. Misalnya ande kan Allah wajibno nek awal wektu kan, misalnya wong tengah-tengah mangan. Jebule ana adzan. Terus sesuai uga wajib awal wektu kan, wah salate sing ngelo wong tok wae tengah-tengah mangan. Ana adzan. Gue sing wong mangan, ana wong anten anyar utawa wong macam-macam kok repot. Dadi wis sampe ibadah dianggap problem. Wong wajib apa wektu kan tengah-tengah numpak sepeda motor atau tengah-tengah mangan kudu berhenti. Allah ora ngene iku ya keben dhewe ngenteni wektu ikhtiar. Wong fanatik awal wektu ya aja wong bodho-bodho masal. Riyen zaman Nabi ku boten, Nabi ngendikane biasa ida wudi al-asha. Nak mangan sore atau mangan malam mesti sedia nawa khadratil isya atau sauna dan isya. Ya fakot timul asa kue mangan se. Jadi ni se Nabi ono wong awal waktu ngantuk banget. Nak solat tu kira-kira malah kacau. Jadi kena pun ono waktu solat kue ngantuk ya turu. Tapi saya gigi coba dua masa lu kalau nak awal waktu udah so. Dia nak awal waktu nopo. Tu soalnya buat tenang sah. Nak sing seneng ngoten di kafein tapi rasa macet-macet. Paham ya, nak ben awal waktu dewe tapi rasa apa? Majib-majib, no, biasa malam. Malahnya pondok Lirboyo ini, jadi kalau gak ada sanat mutasih. Mbah Mun ini ngaji ini dengan Lirboyo, Lirboyo nak sholat akhir. Kalau ingin ziarah dengan Mbah Karim ini, kalau ini setengah enam bisa ini alun-alun nganjuk. Kalian hasan anak kalau mangan, ini dugi Lirboyo ini. Terus pas sholat maghrib, isma isa ini. Jadi kalau ada jamaah teng. Kata setengah anwar dengan ini bodoh ibu mulu. Nak maghrib gue wakhir subuh ya. Memang ada ulama yang sanati sholat wakhir. Gue iling-ilingan. Nak awal waktu itu gak wajib. Itu tujuannya ngabadek no ilmu. Nak awal waktu itu kurang wajib. Meskipun ya sampai awal waktu kita sepakat. Tapi masalahnya nak kabe awal waktu. Kok saya sholat ada problem. Problemnya wong yang tengah perjalanan. Wong sing sedang makan. Wong sing sedang asik. Nah, misalnya wong di bayi. Ibu-ibu di bayi lagi nyusui. Lagi rong sedotan terus ono adzan, ibuke mlayu walah nangis kabeh rumah. Tapi baru kaya waktu ikhtiar wis kita miki seberapa jam atau setengah jam mesti anak iki wis turu. Toh wektu dhuwur iki ono rong jam. Iki pentinge ulama. Mulane ono ulama sing ekstrim kaya Wirboyo nunjuknya ana awal akhir waktu iku oleh. Kuwi nak salat akhir. Wong yai Mbah Mun nak sholat subuh, ini jangan nganti puadak. Padahal kalau lagi ngerti tentang dalan, wong kalau nanti baturi kado subuh subuh awal, ini ngopi baik pula. Bocah pujian nganti bengok-bengok main semprot. Orang seng nutuk ikan tong-tong subuh ya yang semprot. Ya malah maksudnya ya ini dia jago sampai pula. Ya mau guyu tak di demo, guyu tak santai.
Yo ora kok terus are yo ora ning dalem. Yo ngerti santri do protes. Solo. Ya tenan ae. Malah cerita kula ngenten dadi dewe nabi nak salat awal wektu fadluh, nak tengah-tengah iku rahmatullah. Lah nak guri-guri ku afuh di sepuro peniki. Jadi saya boleh fadl oleh sake, saya boleh rahmat oleh sake, saya pun disuruh oleh sake. Kalau dia nyongkong lagi, ya guyon. Tapi ternyata lirboyo itu begitu. Kalau seorang sholat pondok gede akhirnya, lirboyo sampai sekarang. Kalau bapak-bapak kalau awal, pondok-pondok Quran rata-rata awal. Ya begitu. Jadi umpama awal kabeh itu ya nanti jadi masalah. Umpama akhir kabeh jadi masalah. Lah, sementing saya ikut, sanut hikam. Allah gawe waktu itu, waktu akhir itu ben gak ditaswif, ben ono batas akhir. Tapi gawe longgar ben ono waktu ikhtiar. Jadi mpun penak. Mpun ini mpun penak, mpun tengah-tengah. Makanya kata sekolah ini, teng naruhan ini jarang imami. Tapi kalau kapan-kapan imami. Tapi kalau jarang, tapi purun. Kalau imami purun, kapan-kapan. Tapi kalau ini jarang. Jadi tujuan kalau ngotong. Kanjeng Nabi ini ku imami terus. Tapi sering ngutus sahabat imami. Tujuannya Nabi yang ngotong, orang kudu pemimpin udah di imam. Tapi umpama Nabi kok makmum terus, engkau uang yang peribet. Tapi Nabi imam terus, engkau uang kudu jadi imam yang terbaik. Kemudian Nabi itu sering imami, tapi sering jawab, Sallu khalfa mangkola la ilah, hey Allah. Jadi ini fakir itu, misalnya syaratnya imam kudu alim, uangnya bener, soleh, suaranya apik, bajunya apik, ini. Iwak cara fakir, nah cara Nabi juga bang Sallu khalfa mangkola la ilah, hey Allah. Kemudian akhirnya Nabi nanti sukses jadi makmum. Abu Bakar niku diutus imam, mergo Nabi kira. Ketika ngentuk rong rakaat napa sak rakaat kan Nabi rawuh, terus ngeke isyarah makan ada. Kuwi tengok-tengok niku. Abu Bakar gak enak, awal hasil Abu Bakar tetap mundur. Nabi maju. Akhirnya gak sukses imami Nabi gak sukses. Perkara Nabi akhirnya gak sempat jadi makmum. Tapi ada satu peristiwa yang disepakati ahli hadis, Abdurrahman bin Auf satu-satunya sahabat yang sukses imami Nabi. Jadi ini satu perjalanan Nabi itu entah ada apa itu apa kodul hajat dia nak buat nanten WC terus Nabi jauh sekali ngambil jarak. Ono waktu mancing, iru ono tenan. Barang waktu mancing sahabat-sahabat jadi Nabi kok awal waktu tapi imamnya kok rasir ono. Wah, ono tuh jauh Nabi awal waktu di komati. Abdurrahman bin Auf imami Nabi rawuh makmum ngalik bar yurah Abdurrahman bin Auf. Lain Abdurrahman bau enggak. Tapi sahabat ratong imami Nabi aku tahu. Lain walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Mulane sampeyan ilmu hadis ning Alfiyatus Sirah ana. Walam yusallil Mustafa khalfa ahad illa ibn Aufin walahul fadlul abad. Nabi sauri-uripe ra tau dadi makmum sukses nganti salam kecuali makmum Abdurrahman bin Auf. Mulane dene dek abadian sing abadi engko tau ngimami wong paling apik sak donya. Jadi kadang-kadang kiai mbok imami bareng gitu. Itu syariat, selalu begitu syariat. Ideali imam itu kada wa kada. Tapi Nabi Dewi secara dawa, Sallu khalfa mangkola, la ilaha illallah. Kalau mau menuruti ini fakta, imam kudu paling alim, suaranya paling apik. Dan aku yang melaku-melaku, ini gue masjid, gue ngerasa hafal Quran, imamnya makhluk tira bener. Ngapunten guys, yang paling berhak pulau ini. Ya kan gak habis orang-orang kudung-kudungan. Mulanya fakta itu ya gue percaya ojo imani teman-teman. Ya pokoknya aturannya Nabi Sallu khalfa mangkola la ilaha illallah. Misalnya imamnya macamnya Fatihah rapati bener, ruku'e rapati bener, sanggup baik. Kita iman nih, makmum. Murah kok terus gue wacanamu apik. Lu gue ngerti takrif mungkin terus. Ampun tadi ini aturannya macam ini. Yang terbaik yang jadi imam. Nah, gue ketemu tengah-tengah imam terus gurumu teko. Ah, kurang salam mundur ganti aku. Ya ora ngono iku. Ya sapa yang ngono lho iku jenenge syariat ya terus kabeh ulama riyen iki salat awal waktu. Tapi ana ulama-ulama kados Wirboyo sarang akhir waktu. Gue iling-ilingan ngilangno dianggap wajib. Kula bali bali. Gue iling-ilingan ngilangno dianggap wajib. Nabi ora seneng mbek utang. Wes Nabi nak ngritik utang tak ngamek. Wong mujahid itu kabeh mlebu swarga, gak ana hisab blas. Bareng Nabi badhe ngendikan ana kondur, gang sedelok galek meneh ilat den. Hagaza qala li Jibril, kecuali masalah utang. Mbok mujahid la fisabilillah di audit nek masalah apa utang. Tapi Nabi dhewe kapundhut ninggal
udah. Mereka guling-gulingan perso nabi nak umat itu benih. Ya lalu utangnya itu gede, gede baju kurang. Saya gimana BPKB wakil ini gede. Semalam ni kerja keting teman-teman mahu tinggal di BPKB nganti mati, faham ke? Iku orang niat atau tak? Jadi praktek itu, ya semua ni aku ya semua ni. Iku nabi ni wong agak. Semalam ni penting ngaji. Iku kerja sok suci. Pepe ono hadis nabi anti dan kerja sok suci anti. Dia wae nabi pas kabundut meninggal lorohen. Iku semua ono nabi. Iku nabi ni wong agak. Nabi sering ngendikan ya umul kauma akrohu melikita. Bilah, aku yo hadis nabi. Jadi naik so imam tinggi ideal. Tapi nabi yo dawo solu khalfa mangkola la ilaha illallah. Soalnya urip wis ngaten iki lah sedengan kata sekolah jenengan ini sedengan. Sampai kangen ti ora, lek kangen ti ora, soalnya sih urip mono aja.